Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil nama Limah Adil Muhammad Syarif Sibir Makassim. Dan saya belajar daripada sekolah agama ni, sekolah menengah lah. Daripada di Kelantan, SMK. Dulu sekolah Arab, dia tukar pada SMK Falahiyah di Pasirkan. Kemudian sambung ke SMAK Persekutuan. Sama Persekutuan di Labu Negeri Sembilan. Dan setelahnya sambung ke Akademik Muda Islam. Maksud tu apa, AI Akademik Islam Universiti Melaya. Itu dan seterusnya belajarlah kata-kata di berkitab dengan guru-guru saya sendiri. Dan kemudiannya itulah bermulanya untuk berkuliah di masjid, surau dan pejabat-pejabat dan ceramah dan sebagainya ini bermula daripada tahun lebih kurang 18 tahun lah. Baru lebih kurang 18 tahun. Baru yang bermula betul-betul lah. Sebelum ini mungkin tidak formal dan sebagainya. Saya telah ambil tauliah dengan Jabatan Amir Islam Selangor, Jabatan Islam Jaih dan juga Jabatan Mufti Wilayah lah. Dua negeri yang terdekat ni. Jadi seluruh wilayah Selangor dan wilayah Persekutuan dan juga Terjaya dan Selangor lah. Itu yang bermula di situ lah, insyaAllah. Ustaz mengajar menggunakan buku, risalah? Mengajar ikut pada masjid surau dan juga tempat-tempat itu. Kadang-kadang kita cadang kitab ataupun dari masjid surau itu mencadangkan kitab-kitab digunakan dan sesuai dengan ilmu yang kita ada lah. Mana kita sesuaikan dan juga setengah-setengah tempat itu. Tapi saya lebih sekarang ini fokus apa yang dihendaki oleh masjid surau lah. Tapi sebanyak dibawa yang masjid surau di Selangor KS sekarang lebih pada ni lah. Hadis-hadis 40. Ya reka-reka yang mana 40 hadis Mata Al-Bain, 40 hadis peristiwa akhir zaman, 40 hadis penawar hati. Lebih-lebih itu lah mana disambil kita baca satu hadis untuk kita bincang dan kita ambil ayat-ayat berkaitan dan isu-isu berkaitan dengan isu yang disampaikan dalam hadis tersebut. Itulah. Selama 18 tahun tu apa cabaran? Isu semasa umat Islam lah. Macam hari ni stokin perkataan Allah. 18 tahun tu, dalam tempoh 18 tahun tu apa isu yang boleh Ustaz jelaskan? Ya, isu-isu banyak sebab kita gitulah, sebab kita keadaan masyarakat kita sekarang dan juga keadaan negara ataupun dunia lah. Lebih yang dikuasai, kita lihat walaupun umat Islam itu ramai, seorang murid Rasulullah sebut. Tapi itu yang menguasai dunia sekarang ialah sebab jatuhnya sistem khalifah Islam ini, mana banyak cabaran. Sebanyak digunakan oleh orang-orang lebih lagi yang di belakangnya mungkin Yahudi, mungkin dari segi kita kata, lihat dari segi belakangnya pemikirannya itu Iblis dan Syaitan yang berusahakan. Sebab dia nak cari apa sahaja kesalahan Al-Quran tapi nak menghina Islam itu sendiri. Jadi mereka akan carilah isu-isu. Jadi kita lihat banyak isu. Tapi yang terbaru yang Tuan cerita tadi, maka isu stokin. Mungkin itu satu perancangan. Tapi walaupun ada yang katakan itu tersilap dan sebagainya. Tapi itulah percubaan-percubaan yang banyak. Sebab ini kan banyak dia nak ubah ayat Quran dan sebagainya. Dia guna nama Allah, nama Muhammad, nama Nabi kita di tempat-tempat yang tidak elok dan sebagainya. Itu sebenarnya mungkin kita lihat di sudut cabarannya. You nak tengok kepekaan umat Islam sendiri ataupun mereka nak cuba nak test tengok macam mana isu-isu itu ada beri kaitan atau tidak ataupun beri kesan atau tidak. Dia nak test lah untuk mereka, mungkin perancangan mereka yang lebih dalam lagi lepas ni kan, untuk menguasai atau mengakui untuk memastikan Islam ini tidak terlaksana dengan sempurna di atas bumi ini. Tentang dulu, satu masa dulu terkenal dengan ajaran sesat kan, macam-macam grup ada. Ya. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Masih ramai lagi, masih banyak lagi ataupun dah berkurangan? Okey, terima kasih. Soalan baik. Sebab sekarang kita nampak memang bercambah. Sebab PKP berlalu, tapi bercambah. Sebab kita lihat begitulah. Sebab saya pun ada kaitan juga baik di siasat ni. Sebab kita, saya seorang yang berusaha yang jaih hantar untuk menyebarluah berkaitan isu ajaran sesat ni di Selangor. Mungkin kita mula lepas raya ni baliklah dengan ke masjid-masjid surau-surau jemaah yang terbih sebelum ni masjid-masjid. Kita akan masuk ke surau jemaah. Sebab isu yang macam apa. Cuma yang kita lihat sebab ada tangan-tangan rahib di belakang. Banyak juga isu-isu tapi tak sebut tak apa. Tak ada sensitif kan. Dia berlaku di mana bila kita kumpul-kumpul maklumat, pihak jaih kumpul maklumat berkaitan dengan ajaran sesat tadi. Sampai tahap stop. Sebab apa? Sebab ada tangan-tangan rahib di belakang. Ada
orang yang naungi, orang yang tidak boleh di itu dan sebagainya lah. Kita lihat itulah. Tapi bercambah, tapi tak disebutlah ajaran-ajaran mana itu sebab belum di diaktakan sebagai sesat, maka kita banyak sekarang bercambah. Dan sekarang ni macam-macam ada daripada orang Islam sendiri ataupun daripada luar negara banyak masuk. Daripada Korea, Jepun, dia masuk untuk disesatkan, masuk ke institusi pendidikan awam dan sebagainya cara NGO. Nah, jadi cara begitu masuk hal yang tentu. Walaupun ajaran sesat itu dari segi ajaran Islam sendiri ataupun ajaran sesat daripada agama-agama lain pun dia masuk ke sini. Jadi memang bercambah. Sebab kita lihat itulah yang penting, cabaran itulah yang jasad ini yang boleh secara halus dia buat untuk memisahkan umat Islam tadi lah. Yang penting kita nampak itu Islam kan. Jadi orang kafir pun tak kisahlah yang kafir yang kita harbi lah dia, mana secara halus boleh menyesatkan tadi lah. Contoh kalau terdekat sini banyak beli susu kaitan ayah pen kan, dah baru pula kata bekas isteri apa isteri ayah pen nak hidupkan balik dah lepas berapa lama dah ayah pen dah tak ada. Macam itulah. Maknanya benda itu akan diperbaharui, akan dibuat. Jadi kita lihat sekarang di Selangor saja pun kalau ikut yang diwartakan sebagai sesat tu dah lebih hampir 200 kan. Tapi yang bercambah baru ni lagi banyak. Jadi kita takut risau berlaku pada masyarakat kita berhari ini. Yang terpengaruh tu Ustaz, kadang-kadang orang ada ijazah, ada pangkat, ada kedudukan yang baik. Bukannya level SPM. Ya, betul. Bagaimana benda itu boleh berlaku? Itulah kita lihat banyak kali sesat-sesat ini, terutamanya kita lihat yang lebih kepada takdilah kata sama ada yang orang seronok kan. Buat amal pelik-pelik, semayang dua ke tiga kali sehari, semayang pakai niat. Jadi nak mudah-mudah itu. Itu kita jumpa contoh yang dulu kita pernah buat satu ras tapi sepadang lah Gombak Selangor dengan KL wilayah. Dia dapat takkan tadi yang Tuan Haji cakap ni mana berkaitan isu orang profesional kan, yang terlibat. Jadi sebenarnya kita lihat juga di belakangnya sebagai sesat banyak usul dia kepada material perempuan, kuasa dan sebagainya. Itu banyak berlaku begitu. Jadi belum ada yang seronok, yang nafsu kita suka. Itu yang menyebabkan banyak yang yang terpengaruh pun bukan orang yang kata telahnya, yang orang profesional yang kita yang terpengaruh, orang cerdik pandai tapi di segi akidahnya tak cerdik di situlah. Tapi ada sampai tahap orang yang beragama pun jadi sesat. Contoh sebab apa dia boleh masuk agama, dia mengajar kitab kita sebut nama tak apa sehingga dimasuk ajaran tersusun sehingga memberi pengaruh. Mungkin tadi lah, mungkin material, mungkin segi dia sponsor untuk belajar, dapat PhD dan sebagainya, ada usul-usul contoh yang terdekat. Sebab saya tinggal di Batu Kek, di apa di yang masyhur Ahmadiyah ataupun Qadiani kan. Yang dibayar kepada pendakwah dia RM40,000 sebulan. Jadi itu mana keduniaan dia masuk dia teruk dengan material dan sebagainya. Jadi, kita lihat banyak usul sesat yang berlaku pada hari ini, banyak usul keuangan, wanita, kahwin lebih dan sebagainya, kahwin cara yang mudah sebenarnya yang nafsu manusia yang seronok yang guna digoda oleh syaitan itu. Jadi ada seolah-olah ada jalan shortcut nak masuk syurga. Apa komen Ustaz? Oh, memanglah kata syurga itu sesuatu yang apa susah kan. Tapi walaupun begitu, itulah kita kata sebenarnya ada ini makna shortcut tak shortcut pun yang penting kita ada kalimah la ilaha illallah kemudian syahadah itu. Dan kita melaksanakan apa perintah Allah suruh, dinilakan apa syakat mana di bulan Ramadan ni syakat kita tadilah, mana kita pertikaikan masalah tadi, perbanyakkan. Bila lagi syakat, yang paling syakat ialah kita makan sunnah berselawat. Berselawat dan amal sunnah. Sebab syakat apa? Kita berselawat, banyak selawat Rasulullah, banyak amal sunnah, kita dapat syafaat. Itu syafaat syakat kata yang Haji sebut tadi, mana dapat special tadi masuk syurga tanpa hisab. Itu. Mana kita rebut sekarang, banyakkan berselawat, banyakkan amal sunnah Rasulullah. Itu di atas syakat. Seperti tadi yang lain itu, ketulusan, keikhlas itu tahap itu yang utamalah. Baru-baru ni ada kes mengaku keturunan Nabi. Ada rakyat Perancis dan dari Morocco. So, semua saya tak nak komen lah sebab kemungkinan keturunan Nabi. Kemungkinan sebab Nabi pun, kita tengok pakcik-pakcik dia pun ada yang yang baik atau tak baik. Cuma kita kata tuan-tuan dia baik. Kita nak ikut kan sebab yang kata tak baik tu tak ikut. Tak semestinya semua keturunan Nabi tu baik. Begitulah. Tapi ya pastinya yang hak ikut apa yang sunnah Nabi buat tu, alhamdulillah kita boleh rasa selagi mana tidak ada bercanggah, kita lihat apa yang dia akui itu, apa yang dia buat itu selagi dengan apa yang syariah Islam, okey, kita ikutlah. Mana kita ambil barakah dia lah kalau buat benda baik ni. Jadi saya pasal oh kita ya pelik, ya pelik-pelik kan. Ya. Dia kata ini mengaku sebagai apa, sebagai keturunan Nabi tapi buat perkara udah pelik-pelik bertentangan syariah Islam itu. Maksudnya kita ya itu kita tolak. Kalau memang dia mengaku dia sebagai tak salah, mungkin
mungkin betul ke, wallahu alam kan. Jadi dia betul dia ikut apa yang telah Nabi buat, apa Islam semua. Ha, tu kita patutlah sebab kita ambil tabarruk barakat dengan ketua Rasulullah lah. Okey, okey sekali ustaz, apa nasihat ustaz kepada umat Islam hari ini? Pandangan ustaz yang bergelut dengan bermacam-macam masalah dunia dan politik. Okay, masalah ialah kita berada di akhir zaman ni pasti dah sebab penghujung dah umur dunia kan. Tak tahu bila nak turun tanda-tanda besar kiamat. Maka cadangan nasihat begitulah, makna kita kembali balik kepada Allah dan Rasul. Eh? Bila berlaku apa pergaduhan, perselisihan sama ada politik ke apa, farudu ilallah wa rasulih. Kita kembali pada Al-Quran, pada sunnah. Itulah kita akan selamat. Dan Rasulullah sebut pun, lantadillu abadahu dasar nama-mama. Dia akan berpegang pada dua yang diwarisi, dipersakai oleh Rasulullah, ialah Al-Quran dan sunnahku. Iaitu insyaAllah, kalau